Hai, apa khabar semua? Hey. Jumpa lagi di dalam channel Abun Family. Petang ini saya nak tunjuk satu cara untuk kita memangsuh ayam di dalam buluh. Masakan dalam buluh. Ya, yeah, ini buluh. Alright. Saya hanya menggunakan bunga kantan dan dia punya umbut. Ini dia yang saya sudah hiris-hiris dan sudah ketuk-ketuk . Kita boleh kempuk-kempuk lagi ataupun apa orang cakap tu? Perap-perap lagi begini. Macam gini. Kemudian lepas kita perap-perap dia, gaul-gaulkan dia begini, nampak tu? Dia dah jadi bunga-bunga gini. Kita masukkan kita punya ayam. Ini ialah pangsuh khas untuk kakak saya yang di belakang ni, yang pakai baju hitam tu. Pakai baju Mickey Mouse. Pakai baju Mickey Mouse. Ya, dia suruh saya masak. Rumah dia tu susah nak masak-masak begini sebab tak ada tempat . Okey, kita masukkan garam. Ajinomoto. Dan kita gaul-gaulkannya. So kita perap dia betul-betul . Ini saya tak letak air sebab kita punya ayam ni dia ayam ais . Jadi nanti dia akan ada air sendiri dekat ayam tu. Tapi kalau nak letak sikit pun boleh. Tak ada masalah. Kalau nak yang berkuah tu pun boleh letak air, letak kuah dia. Ya. Lepas tu kita tambah lagi sikit garam, takut dia tak cukup mesin . Dan juga sedikit lagi Ajinomoto. Okey, cukup. Alright, ni dia. Okey, kita akan letaknya di dalam buluh sini. Ni dia guys. Kakak saya datang dari jauh, rumah dia dekat Taman Saintek sana. Jadi dia suruh saya masak untuk dia punya family. Nanti dah masak, dia orang boleh makan di rumah sana nanti. Kalau masakan buluh, serah saja kepada saya. Mau masak apa, cara apa, saya boleh je. Dia je malah telah tahu dengar. Tamaklah huas tau lagi. Bangu tamaklah tau lagi. Mama kaya lah telah tahunya. Cun-cun lah. Cun-cun ini pulau . Masukkan semua. Tidak lebih, tidak kurang. Dia cun-cun. Saya hentak sikit sebab dia tak muat tadi. Tengok tu, ada balance sikit. Boleh kita letak tempat tutup dia. Alright. Jadi ini kira cun-cun. Jadi ini bunga dan dia punya umbut ni. Ambil, masukkan dekat dalam. Okay. Ini dia. Kita akan memangsuh dia guys . Macam gini dia buluh panjang, sangat bagus, sangat sesuai. Jadi dia sama dengan kita punya penahan ini . Kalau dia tak panjang kontot, nanti susah kita nak pusing-pusing dia kerana panas dekat dalam ni . Jadi kita memangsuh menggunakan drum ini. Tapi kalau kamu nak terbuka pun boleh . Itu ikut cara masing-masing. Alright. Okay, kita pangsuh ini selama dalam setengah jam lah . Kerana kita guna bahang dia. Jadi kita selalu pusing-pusing dia. 5 minit satu kali pusing ke macam tu lah. Okey. Tunggu masak. Kita cek dalam dia tengok. Okey, jangan nak. Mengeriuk-ngeriuk dalam dia tu guys. Beris-beris aroma dia. Okey, ini kita tidak makan. Ini kakak saya bawa balik.
saya tolong pansuhkan dia. Ini kat sini. Dia cakap pakai baldi. Panjang betul lah ni. Ya. Tahu mari satu orang semua mela telah tahu dia. Macam mau dia mela telah tahu. Dia jawab aku. Kenapa main ni? Ini ke main nanti ke tahu. Kamu nanya. Nih. Jadi lu kasih. Bala kabur tu. Lah ya, kue hai dege. Nanti nyer wiko je belakang je nanti ngai katanya. Tong tan ni. Tiga itu, kita nak baik ku depan tu nege. Cuba yang belakang. Au. Tanja nak bab megai je nege. Ini kita ikat harta karun ni guys. Macam lato-lato ni guys. Nama celap deh. Selap lagi. Korea. Korea apa? Ngat mat. Nah, udah apa ya, Haya? Makan aja tadi pahau. Tarai ni lah buah lagi. Beham? Nah, bukan itu. Nih, ketuk aja, ada mungkin. Katanya kami dihibam juga. Nak baik ke dalam ketuknya? Nggak, kami yang cerita. Nak baik sekali nya. Nggak jadi punya sepiak pakai sepiak. Ini kunci cerita. Eh, kunci. Kalau dia merusuk lagi. Dia dah menjadi ini nanti kalau sudah merusuk. Ya. Dia tambah terak nama dia tahu lagi. Ya, saya ke depan duduk sepiak aku dia. Oh, dia berantem tu apa? Tante rapas sebenarnya. Sepeda. Mana sepeda Cina yang ribet. Maya ya. Sungai dua anak maya. Sudah tanya ya, sepulis ya. Ah, dia kaknya. Ada kaki, hey, hey, bulan nasi ya, nang entak kaki itu. Entaknya apa yang sama? Tepulak, tapi gaya dia. Dah betul. Dah. Salah teh nak buat kemana? Ini lancang baru lagi. Okay, nasi ya nang entak kaki. Okay, itu saja. Mantap guys.